Wah, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Oke, sudah masuk ya. FD dan juga Victorinox. Sebanyak 7 box. Bagi yang pre-order, hari ini juga kita proses. Siap. Oke, langsung kita bongkar FD Victorinox. Kita bongkar semua ketujuh boxnya. Kita lihat nanti isinya ada apa aja ya. Wow, ini apa ini ya? Oh, ini Hector kemasan baru. Red Spirit. Ajib. Dan pisau-pisau Bulnos. Yang pasti ini semua udah banyak orderan customer yang sudah masuk. Kita proses, ini baru sampai. Kita udah tunggu kurang lebih setengah bulan lebih nih. Aduh, semuanya tertunda gara-gara cukai. Tapi alhamdulillah ini sudah lengkap ya. Butcher dan lain-lainnya. Ya, kita akan bongkar semua. Ini rak kita dari kosong ya. Ini biasanya penuh Victorinox e-cell nih. E-cell juga pada habis, tinggal ini aja nih. Ini juga isinya tinggal dikit-dikit aja. Kemudian ada di sini bagiannya FDIC. Kosong semua, teman-teman. Tapi kita akan isi lagi. Segera restock. Walaupun waktunya sudah mepet ya, ke Idul Kurban. Tapi nggak apa, memang udah wayahnya stok habis di mendekati Idul Kurban. Jadi insya Allah habis Idul Kurban nanti sudah komplit lagi. Oke. Tonton terus sampai habis video ini. Oke, semua barang sudah kita pack. Alhamdulillah. Ini kita akan kita kirimkan segera ya, untuk persiapan Lebaran Idul Kurban. Insyaallah. Jadi Lebaran nih. Nah, ini tadinya kosong, sudah mulai terisi. Isel masih kosong. Kardus berantakan. Ini FDIC sudah mulai agak full ya. Stok aman. Skabat sih ada banyak lah yang Ken Master. Victorinox nah ini bakal habis nih. 25 cm, 30 cm sharpening steel. Kemudian ini yang tadi datang ya, Victorinox-nya. Ini ada kode-kodenya, bisa dilihat. Ada pisau-pisau butcher. Tapi yang rosewood nih langsung ludes ini kayaknya nih. Rosewood ada beberapa pieces yang model butcher. Sambil lihat nih kodenya ya, teman-teman semua. Kalau ada yang sedang dicari, saya nggak bisa nunjukin semua itemnya masing-masing, nggak bisa expose gambarnya karena terlalu banyak kalau dibikin satu-satu. Ini video singkat aja. Nah, ini yang FDIC. Ini kemasan baru nih. Premier Plus Chef Knife. Kemudian 1905 ini juga nih kemasan baru. Ada kotaknya. Kemudian ada Premier Plus model baru juga kotaknya. Juga Hector ini. Ini Hector kemasan baru. Kemudian ada Vivum. Ajib nih, Vivum dengan kayu burlnya. Terus ini ada beberapa Ergo Grip yang mulai satu persatu habis juga, padahal baru datang. Ini bisa dilihat kode-kodenya ya, 82348. Ini pisau butcher straight blade. Ada 26, 23, kemudian ada 15, 18, 21. Ini ada macam-macam warnanya, ada warna kuning, warna merah, dan ini 23 warna merah.
Ini ada Bulnos 28238526. Tuh warna merah handle-nya. 26 cm, ini pisau breaking ya 2425. 238526 ini pisau Bulnos. Ini breaking. Terus ini berapa pisau? Apa sih? 2368 nih kalau nggak salah boning ya. Ya, boning straight blade. Curve juga ada. Cuma ini bakal pada habis nih. Ini pisau pairing. Nah, ini yang baru datang juga ini. Boning Bubinga Wood 2368 13 cm. Gak banyak. Dan ini sharpening steel ya. Ada mikro, FDIC mikro. Kemudian ada di koron klasik ini tinggal satu nih, yang oval dan kombi. Kombi udah ada lagi nih, udah lama nggak stok. Kombi safir dan polish. Dan ada sharpening steel lainnya. Ini kode-kodenya nih yang ada di stok. Ada pada di kotak. Multi cut juga ada. Bang, cek aja Tokopedia sudah di-upload. Yang pre-order pun sudah kita kirim nih hari ini. Satu persatu. Insyaallah. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan pemesanan langsung aja kontak WhatsApp dan share video ini ya bagi teman-teman lain yang butuh untuk peralatan butcher, peralatan jagal untuk Idul Kurban nanti. Barakallahu fikum.